Tim Afsnar Reses Kriminal Polsek Kediri berhasil ringkus 4 orang pelaku pencurian dengan pemberatan dan penadah. Di antaranya satu orang otak pencuri di sebuah kantor PNM Mekar Syariah di Dusun Tegal, Lombok Barat. Polisi juga amankan satu unit handphone, 3 kotak kosong HP, dan sepeda motor milik pelaku hasil penjualan 3 HP curiannya. Dari keempat pelaku di antaranya 3 penadah inisial HO 22 tahun, residivis curat. Dapat bebas bersyarat dari Lapas Mataram karena terkait COVID-19 dan ketiga penadah lainnya diamankan polisi saat mencuri HP. Kapolsek Kediri AKP Arjuna Wijaya menjelaskan, saat korban tidur, pelaku inisial HO beraksi di sebuah kantor PNM dengan cara memanjat tembok, sehingga berhasil membawa kabur 3 HP serta hasilnya dipakai membeli sepeda motor. Dari kejadian tersebut, Polsek Kediri mendapatkan informasi tentang keberadaan HP yang sempat terjual, sehingga tim bergerak bekuk pelaku tanpa perlawanan. Berawal pengungkapan ini, tim Dukep Unit Reskrim Polsek Kediri mendapatkan informasi dari informan bahwa mengenai keberadaan HP yang Xiaomi ini. Kemudian tim langsung bergerak menuju sasaran dan kita langsung pengungkapan berawal dari penadahnya. Kemudian kita interogasi, melakukan perkembangan, kita dapat penadah selanjutnya, hingga kita dapat mengungkap pencuri pelaku utamanya. Pelaku utama ini merupakan residivis dan merupakan asimilasi yang terkait wabah COVID ini, kebijaksanaan dari pemerintah pusat. Atas perbuatannya HO alias Anto dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan ketiga rekannya penadah, dikenakan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Aziz Syaproni, GTV melaporkan.